Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil almi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita selepas menyambut hari raya pada bulan Syawal, kuliah pertama kita lah. Sambungan dalam bab solat. Dalam bab solat ada beberapa perkara sunat. Bila sebut perkara sunat dia banyaklah. Ada perkara sunat di dalam sebelum sembahyang, ada perkara sunat ketika sembahyang, ada perkara yang disunatkan selepas sembahyang. Dan di antara perkara-perkara yang sunat dalam sembahyang ini ada dipanggil saktah. Saktah ni berhenti seketika, berhenti seketika sekadar subhanallah dalam beberapa situasi. Satu lagi dipanggil sebagai tuma'ninah. Tuma'ninah ini adalah rukun wajib, dia bukan perkara sunat. Ketika rukuk kena ada apa? Tuma'ninah. Tuma'ninah makna kita ketika rukuk contohnya sekadar subhanallah. Kita rukuk sekadar subhanallah walaupun kita tak baca apa-apa. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kena ada berdiri seketika sekadar subhanallah. Itu hukumnya wajib. Tuma'ninah itu hukumnya wajib. Adapun saktah ini dia bukan wajib, dia sunat. Ada beberapa perkara yang perlu berhenti seketika sekadar subhanallah, hukumnya adalah sunat. Saktah ini dia ada dua. Satu dalam ilmu fiqah, dalam bab sembahyang ada perkara-perkara yang disunatkan berhenti seketika. Berhenti seketika pada beberapa tempat. Satu lagi saktah dalam bab tajwid. Dalam bab tajwid, bila sebut tentang saktah dalam Quran, mengikut kiraat kita lah, dia ada lima ya. Saktah bermaksud kita berhenti pada hujung ayat ataupun berhenti pada hujung ayat pada tempat saktah tu dan mengambil ayat yang baru, sambung ayat yang baru dengan nafas yang sama. Selalu kita baca dalam surah tu Yasin. Qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dekat mana? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Min marqadina tu adalah saktah. Saktah berhenti seketika kemudian ambil ayat lepas dia dalam dengan menggunakan nafas yang sama, bukan ambil nafas yang baru. Kemudian sambung qalu ya wailana dalam nafas yang sama. Semua ada lima dalam Quran. Dan saktah ni hukumnya wajib dalam bab qiraat, wajib. Melainkan ada satu tempat yang harus satu tempat yang harus dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Di hujung ayat ma aghna anni maliyah, berhenti, kita nak berhenti saktah, boleh tak berhenti saktah pun tak apa walaupun berada di hujung ayat. Dan ada semua ada lima tempat lah. Dalam surah Al-Kahfi pun ada alhamdulillah, ayat yang pertama alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kita berhenti sebab satu ayat tu panjang, mungkin kita tak sampai nafas, mungkin sampai ayat tu je, tapi kita boleh sambung satu dua kalimah lepas ayat yang kedua surah Kahfi tu. Ayat pertama habis kemudian kita sambung ayat kedua walaupun kita ambil satu dua kalimah selepas je. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Saktah ayat pertama, walaupun di hujung ayat kita ambil ayat yang baru, tapi ayat yang kedua dengan nafas yang sama mungkin tak boleh habis sebab dia panjang. Jadi kita ambillah satu dua kalimah lepas qayyima ataupun qayyiman liyunzira ba'sa
Kemudian kita ambil balik qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun huwa yubashshirul mu'minin. Itu saktah dalam ilmu tajwid ataupun dalam ilmu apa? Qiraat. Qiraat ataupun tajwidlah. Saktah dalam bab solat ada 6 tempat yang disunatkan. Di antaranya yang pertama, saktah di sini bukanlah bermaksud diam daripada perbuatan ataupun perkataan. Saktah maksudnya diam daripada perkataan sukut, diam. Cuma saktah di sini adalah yang saya beritahu tadi, berhenti sekadar subhanallah. Mana kita nak pisahkan antara zikir dan juga ayat Quran, ataupun antara ayat Quran dan juga zikir, ataupun antara ayat Quran dan juga perbuatan yang lain. Tempat yang pertama adalah di antara selepas antara takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Bila mana kita angkat takbiratul ihram, takbir yang pertama Allahu Akbar. Selepas daripada itu kita berhenti sekadar subhanallah. Berhenti sekejap, kemudian barulah kita baca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaskutu. Nabi akan saktah bainat takbir wa bainal qiraah, di antara takbir dan juga di antara bacaan, iaitu bacaan doa iftitah. Iskatatan hunayhatan. Hunayhatan iaitu saktah yang seketika. Kemudian Abu Hurairah menyatakan, Abu Hurairah bertanya bi abi wa ummi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, iskatuka bainat takbir wal qiraah ma taqul. Kamu saktah di antara takbir dan takbiratul ihram dan juga doa iftitah, itu kamu saktah di antara qiraah. Qiraah ni pembacaan Fatihah. Antara takbiratul ihram dan juga bacaan Fatihah, kamu saktah, berhenti seketika. Apakah yang kamu baca? Abu Hurairah tanya kepada Nabi. Maka Nabi kata, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghassil khotaya ya bil ma'i wa salji wal barada. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini doa iftitah juga. Doa iftitah yang kedua. Dalam mazhab Syafi'i banyak doa iftitah. Cuma doa iftitah yang diajar kepada kita semenjak sekolah rendah lagi, sebelum sekolah rendah lagi, iaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tapi kalau nak tambah doa iftitah ni pun boleh. Kerana di negara Saudi, mereka baca doa iftitah ni. Mereka tak baca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mereka doa iftitah mereka, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sampai habis yang saya bacakan tadi. Mereka ajar di sekolah rendah mereka adalah doa iftitah ni. Cuma berbeza dengan kita lah. Kita baca Allahu Akbar kabira. Semuanya betul kerana riwayat yang berbeza-beza. Dan kita sendiri pun dalam mazhab kita disunatkan juga doa iftitah ni. Kalau kita sembahyang berseorangan diri lah, untuk makmum ataupun imam, tidak disunatkan telapak panjang. Dia hanya doa kunut yang sederhana yang kita baca selalu je. Kalau sembahyang seorang, dia disunatkan panjang. Okey, tempat yang pertama saktah adalah di antara takbiratul ihram dan juga doa iftitah, berhenti seketika. Walaupun dalam hadis ini sebenarnya saktah tersebut ada doa iftitah dalam hadis ni. Di antara takbiratul ihram dan juga bacaan qiraah tu, mana bacaan al-Fatihah, saktah. Maka Abu Hurairah tanya kepada Nabi, apa yang kamu baca wahai Rasulullah? Nabi kata, aku baca doa yang saya bacakan tadi, doa iftitah. Dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan di antara doa iftitah dan juga takbiratul ihram, berhenti seketika sekadar subhanallah. Kemudian yang keduanya adalah di antara doa iftitah dan juga auzubillah. Lepas akhir doa iftitah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin, berhenti sekadar subhanallah, kemudian auzubillahi minasyaitanir rajim. Itu adalah disunatkan. Tempat yang ketiga yang disunatkan doa iftitah adalah selepas di antara Fatihah dan juga auzubillah. Selepas auzubillah,
nak baca bismillahirrahmanirrahim untuk ayat pertama surah Al-Fatihah, disunatkan berhenti seketika sekadar subhanallah. Ini untuk membezakanlah antara ta'awuz dan juga basmalah, antara kalimah a'uzubillah dan juga bismillah. Nah, dan ini adalah tempat yang afdal untuk saktah a'uzubillah dan juga bismillah, berhenti sekadar subhanallah. Daripada hadis hasan daripada Samurah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaskutu saktatain idza staftaha as-salah. Nabi akan saktah dengan dua saktah apabila Nabi memulakan solat. Wa idza faragha minal qira'ah kullaha, dan apabila Nabi selesai daripada bacaan keseluruhannya, bacaan Fatihah. Maksudnya Nabi sebelum baca Fatihah, a'uzubillah, nak start baca Fatihah, Nabi berhenti sekadar subhanallah. Lepas waladhallin amin, itu pun Nabi berhenti sekadar subhanallah. Dalam satu riwayat, saktatan idza kabbara wa saktatan idza faragha min qiraati ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Hadis riwayat Abu Dawud. Saktah apabila seseorang itu bertakbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, wasaktatan, dan takbiratul saktah satu lagi adalah apabila selesai daripada ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Selepas itu, sebelum menyebut amin, disunatkan saktah. Cuma riwayat berbeza-bezalah. Riwayat ni sebut satu, riwayat lain sebut satu, riwayat lain ada sebut dua, berbeza-beza. Jadi tempat yang pertama adalah selepas daripada takbiratul ihram, sebelum kita membaca doa iftitah. Kemudian lepas doa iftitah, sebelum membaca a'uzubillah, itu tempat yang kedua, berhenti sekadar subhanallah. Dan yang ketiga adalah a'uzubillah sebelum membaca bismillah. Di tengah-tengah tu disunatkan berhenti sejenak sekadar subhanallah. Kemudian tempat yang keempat, yang keempat adalah di antara akhir Fatihah, akhir Fatihah dan juga perkataan amin. Siapa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sebelum menyebut amin, disunatkan berhenti sekadar subhanallah. Waladhdallin. Lepas tu diam sekejap baru menyebut perkataan amin. So, apa dia? Amin sebelum imam. Siapa amin sebelum imam, dia tak mendapat pahala, diampunkan dosa-dosanya. Sebab dalam hadis sahih, Bukhari menyatakan siapa aminnya bersama dengan amin imam, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Sebab amin imam adalah sama dengan amin para malaikat. Amin imam sama dengan amin para malaikat. Jadi disunatkan antara satu-satu ibadat yang disunatkan sama imam dan juga makmum adalah menyebut perkataan amin. Sebab makmum bila mana mendahului imam, hukumnya makruh. Haram makmum mendahului imam. Satu rukun lah. Kalau dua rukun, haram dan tak sah. Kalau satu rukun mendahului imam, maka hukumnya haram tetapi sah. Imam tak rukuk lagi, makmum rukuk dulu, maka hukumnya adalah berdosa, tapi sembahyang masih sah. Kalau dua rukun mendahului imam, maka tak sah. Kalau makmum lambat sengaja dua rukun, batal sembahyang juga. Makmum dah rukuk, imam dah rukuk, makmum tak nak rukuk lagi. Imam i'tidal, makmum tak i'tidal lagi tanpa sebarang sebab. Imam sujud, makmum tak rukuk-rukuk lagi, batal sembahyang tanpa sebarang sebab. Kalau ada sebab tak apa, bacaan lambat ke apa ke tak apa. Antara ibadat yang disunatkan makmum sama dengan imam adalah ketika menyebut perkataan amin. Kalau imam tak sebut amin, kalau imam tak sebut amin, disunatkan makmum sebut amin juga. Disunatkan sunat. Kita boleh sebutlah. Boleh sebut. Sunat. Sunat untuk makmum sebut amin. Cuma dalam satu riwayat daripada Daruqutni,
dia menyatakan disunatkan, disunatkan selepas walad dhalin, disunatkan bagi orang yang membaca, disunatkan menyebut rabbil firli, ya, amin. Hadis ini dalam mazhab Syafi'i menyatakan hadis ni hadis hadis hasan. Hasan ni mana hadis kuatlah, boleh dijadikan sebagai hujah, dalil. Cuma dalam mazhab yang lain ada yang menyatakan hadis ini tidak kuat. Jadi bila ada yang mengatakan kuat, ada yang tidak kuat, tidak jadi masalah lah. Kalau mazhab Syafi'i kata kuat, kita buat hukumnya sunat. Sebab kita nak mensabitkan sesuatu hukum sunat, wajib ke apa, kerana hadis tu hadis yang kuat. Jadi dalam mazhab Syafi'i menyatakan hadis daripada Daruqutni tadi, hadis tersebut adalah hadis kuat, maka boleh hukumnya adalah sunat. Tapi sebahagian di kalangan ulama-ulama hadis menyatakan hadis itu hadis yang lemah, hadis yang lemah, maka bila hadis yang lemah tidak disunatkan untuk buat. Mana ulama berbeza pandanganlah dalam menyebut perkataan rabbighfirli ataupun rabbighfirli waliwalidayya sebelum perkataan amin, waladdallin rabbighfirli amin. Disunatkan menyebut rabbighfirli ataupun rabbighfirli waliwalidayya kepada orang yang baca. Orang yang baca disunatkan dia sebut. Kalau dia tak nak sebut, dia diam je. Disunatkan. Sama ada dia nak buat ke tak nak buat tu terpulang. Sebab ulama berbeza pendapat dalam menentukan status hadis. Ada ulama kata kuat, ada ulama kata tidak kuat hadis tu. Dalam mazhab Syafi'i dia kata kuat. Jadi ada bila kuat maka disunatkan untuk kita amalkanlah. Kemudian tempat yang kelima saktah adalah antara amin dan juga surah. Antara amin dan juga surah selepas waladdallin, jangan imam terus memulakan bacaan surah. Disunatkan dia berhenti seketika sekadar subhanallah. Ini bila imam mengetahui makmum bermazhab selain mazhab Syafi'i, yang mana bermazhab satu mazhab yang tidak diwajibkan atau tidak dimestikan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Sebab ada sebahagian mazhab bila mana imam baca surah, dia tak perlu baca apa-apa. Dia hanya diam je. Dia qiyam Allahu Akbar, dia diam, tak perlu baca apa-apa. Sebab imam baca, kita dengar je. Berdasarkan ayat Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan ayat Quran, maka perintah Allah Taala kata wa idza quri'al Quran fastami'u, hendaklah kamu dengar. Perintah Allah suruh kita dengar. Kemudian wa ansitu, perintah Allah suruh kita diam. Jadi sebahagian mazhab dia menyatakan tak perlu pun baca Fatihah. Diam saja. Dengar aja. Dengar dan diam. Sekiranya imam mengetahui makmum semuanya bermazhab seperti itu, maka disunatkan berhenti sekadar subhanallah. Dan dalam mazhab Syafi'i kita memang wajib, tak kiralah imam ke makmum yang bukan masbuk, wajib menghabiskan Fatihah pada setiap rakaat. Bila wajib maka imam bukan sekadar berhenti subhanallah, disunatkan dia berhenti sekadar bacaan yang biasa, bacaan biasa surah Al-Fatihah. Kalaulah bacaan yang sederhana surah Fatihah ini 30 saat ataupun 25 saat, maka imam kena berhenti sekadar tu. Dia kena berhenti lamalah sekadar makmum dalam bacaan yang sederhana menghabiskan bacaan Fatihah sempurna. Bukan bacaan Fatihah separuh, tak, sempurna. Daripada Bismillah sampai waladdallin, berapa saat selalunya dalam bacaan yang sederhana. Jangan ambil bacaan laju ataupun bacaan yang lambat. Bacaan sederhana berapa lama? Kita kata 30 saat. Maka imam disunatkan berhenti selepas waladdallin, selepas menyebut perkataan amin, disunatkan berhenti sampailah sekira-kira makmum habis surah Al-Fatihah, barulah disunatkan imam untuk memulakan bacaan surah. Jadi berhenti imam tu panjang. Dan bila berhenti panjang, apa yang disunatkan bagi imam?
imam disunatkan untuk berzikir. Zikirlah, jangan duduk saja. Sebab nak tunggu makmum habis Fatihah mungkin 25 saat, 30 saat kan lamalah juga. Apa yang perlu imam buat, maka imam boleh berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun imam boleh membaca surah, dan membaca surah lebih afdal sebab qiyam ini adalah tempat untuk baca Quran. Rukuk bukan tempat untuk baca Quran, sujud bukan tempat untuk baca Quran, bahkan hukumnya makruh. Qiyam ini adalah tempat untuk membaca Quran. Jadi imam boleh buat pilihan sama ada nak berzikir ataupun nak baca surah, nak baca Quran. Baca Quran tu lebih afdal. Dan yang terbaiknya adalah imam membaca mengikut turutanlah. Kalau dia baca surah qul ya ayyuhal kafirun rakaat yang pertama, kemudian bangun rakaat yang kedua lepas waladhallin amin, dia nak saktah, nak berhenti seketika sampailah makmum habis bacaan Fatihah, maka dia bacalah surah selepas daripada itu, iaitu surah idza jaa nasrullahi wal fath sampai habis. Kemudian dah sampai habis, mungkin makmum pun dah habis Fatihah, barulah dia kuatkan suara untuk baca surah sambungan surah idza jaa, iaitu surah tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu disunatkan mengikut turutan. Mana kalaulah rakaat yang pertama baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maka rakaat yang kedua inna a'tainakal kautsar. Cuma kalau dia saktah panjang, dia baca la inna a'tainal dan juga qul ya ayyuhal kafirun, nak bagi makmum habis surah al-Fatihah, kemudian barulah dia membaca idza jaa nasrullahi wal fath ikut turutan. Ataupun dia nak ulang ayat yang sama pun tak apa, masuk ayat yang sama dia rakaat yang kedua. Rakaat pertama ara'aital ladzi yukadzibu biddin, rakaat yang kedua dia baca secara perlahan sebab dalam saktah tadi nak bagi makmum habis surah al-Fatihah, dia baca inna a'tayna secara perlahan, qul ya ayyuhal kafirun secara perlahan, kemudian dia ulang balik baca secara kuat. Maknanya ulang tu mana baca kuat inna a'tayna kal kausar, tak apa tak jadi masalah. Tapi yang terbaik ikut turutan teruslah, itu yang terbaik. Dan pastikan rakaat yang pertama tu lebih panjang lah berbanding rakaat yang kedua. Jangan tuan-tuan baca rakaat yang pertama qul wallahu ahad. Bila rakaat pertama qul wallahu ahad, rakaat yang kedua tak ada dah surah yang lebih pendek daripada tu. Jadi pastikan surah yang pertama panjang. Panjang daripada surah yang kedua. Kalau rakaat pertama qul huwallahu ahad, maka rakaat yang kedua tuan-tuan kena baca qul a'udzu birabbil falaq, tapi jangan baca habis. Baca kurang daripada qul huwallahu ahad. Kalau qul huwallahu ahad ada 4 ayat, dia bacalah qul a'udzu birabbil falaq dalam 3 ayat. Dia tak baca habis. Sebab untuk mengikut sunat untuk mengikut turutan. Tapi dia tak dapat sunat satu lagi lah, iaitu bacaan sempurna, satu surah sempurna. Sebab kalau mengikut dari segi sunnah, yang terbaik afdalnya adalah membaca satu surah yang pendek, satu surah yang pendek yang sempurna lebih baik berbanding kita baca ayat Quran. Ayat Quran yang panjang-panjang kita ambil surah Baqarah, kita ambil separuh page. Ataupun kita baca surah apa? Surah An-Nisa, kita ambil separuh page. Kemudian rakaat yang kedua kita baca surah lain pula. Itu tidak afdal. Yang afdalnya satu surah yang sempurna walaupun pendek. Baca Alam Nashrah ke, baca la inna anzalna ke, yang pendek tapi habis. Itu yang terbaiklah. Perkara yang keenam yang disunatkan saktah berhenti seketika adalah selepas daripada surah dan juga rukuk. Selepas di antara rukuk, di antara habis surah dan juga rukuk, itu disunatkan berhenti seketika lah. Macam kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sekadar subhanallah, kemudian rukuk Allahu akbar. Jangan walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar terus. Itu tidak disunatkan. Walaupun taklah batal, tapi untuk membezakan
ini adalah bacaan Quran dan Allahu Akbar tu adalah zikir. Zikir ataupun kita panggil apa, takbir. Takbir untuk rukuk. Dia bukan ayat Quran. Dia takbir untuk rukuk. Untuk kita bezakan yang kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad, itu ayat Quran. Jadi kena berhenti sekejap kemudian baru sambung Allahu Akbar. Untuk membezakan ayat Quran dan juga takbir ataupun zikir. Itu enam tempatlah yang disunatkan untuk kita berhenti sejenak sekadar subhanallah, melainkan imam selepas amin dia tahu makmum semua akan membaca Fatihah, maka sunat dia berhenti sekadar makmum selesai bacaan Fatihah sempurna. Itu disunatkan enam-enam tempat. Sebenarnya dalam perkara ini juga, kalau kita tengok ketika mana baca doa kunut, doa kunut pun sebagai imam sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu allahumma hadina fi man hadait, terus dia baca doa. Sedangkan imam selepas sami Allahu liman hamidah, makmum baru nak bangun qiyam sami Allahu liman hamidah, tak sempat makmum nak zikir rabbana lakal hamdu, baru sami Allahu liman hamidah, imam dah angkat bacaan doa allahumma hadina fi man hadait. Jadi imam kena lama sikitlah. Dia bacalah zikir panjang sikit, rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, panjang sikit, kemudian baru baca allahumma hadina fi man hadait, supaya makmum dapat mengaminkan doa imam. Itu disunatkanlah. Kemudian kita tengok sikit mengenai dengan puasa sunat dalam bulan Syawal ini. Seperti mana tuan-tuan tahulah, puasa sunat ini yang selalunya dalam apa-apa ibadat fardu akan diiringi dengan ibadat sunat. Itu perkara biasalah, bila sembahyang fardu adanya sembahyang sunat selepas dia. Kalau tak ada sembahyang sunat pun ada ibadat sunat, zikir lepas sembahyang, doa lepas sembahyang. Begitu juga dalam apa-apa ibadat, selalunya selepas selesai satu ibadat fardu, Allah Ta'ala akan suruh buat ibadat sunat. Bukan sekadar ibadat fardu saja, tunggu fardu tahun, tunggu fardu pada tahun depan pula, tidak. Tapi ada ibadat sunat selepas tu. Sama juga dalam bab ibadat puasa Ramadan. Sebulan kita puasa, 29 hari atau 30 hari kita berpuasa, fardu wajib. Dan bukan sekadar itu, selepas itu pasti ada ibadat sunat. Ibadat sunat itu puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Nabi kata man sama Ramadan summa atba'ahu sittan Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa sebulan bulan puasa diiringi dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sama dia puasa setahun. Sebab satu hari digandakan dengan 10, satu ibadat kebaikan digandakan 10. Kalau kita puasa Ramadan 30 hari, maknanya kalau 30 darab dengan 10 jadi 300 hari. 6 hari darab 10, sebab satu ibadat baik kebaikan digandakan dengan 10. Jadi 6 hari seolah-olah 60 hari. Jadi 360 hari cukup setahun. Okey. Taraf hadis ustaz. Hadis. Baru-baru ni banyak keluar hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Hadis riwayat Imam Muslim. Bila hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang kuat lah, sahih. Hadis Bukhari, hadis Imam Muslim, semua hadis kuat. Bukan sebut hadis riwayat siapa, hadis riwayat Imam Bukhari, maknanya hadis tu hadis kuat lah. Kalau hadis riwayat Imam Muslim, kuat. Sama juga hadis ni riwayat Imam Muslim, memang kuat lah. Dan dalam Imam Nawawi menyatakan dalam hadis tersebut menunjukkan dalalah satu petunjuk yang soreh, yang jelas, bagi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad dan juga selain daripadanya yang sepakat dengan Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i, iaitu disunatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah makruh. Dia ada sebab-sebab dia lah makruh. Di antara
makruh untuk berpuasa 6 hari bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Imam Malik sendiri berkata dalam kitab dia, kitab Muwatta, dia kata aku tak pernah lihat seorang pun di kalangan ulama yang berpuasa 6 hari bulan Syawal. Sebab tu dia menyatakan makruh. Dan ulama-ulama dalam mazhab Maliki juga menyatakan dimakruhkan tersebut supaya manusia tidak menganggap perkara tersebut wajib. Kalau semua pakat buat, dia anggap benda tu wajib. Sebenarnya perkara ni tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Semua dah tahu dah mana ada puasa yang wajib selain daripada puasa pada bulan Ramadan. Semua dah tahu. Budak sekolah rendah pun tahu. Walaupun dia puasa bulan Syawal, tak kira lah 6 hari ke 10 hari, semua tahu puasa tersebut bukan puasa yang wajib, puasa sunat. Dan ada ulama menyatakan, Imam Malik menyatakan hadis Abu Ayyub ini, dia tak beramal dengan hadis Abu Ayyub riwayat Imam Muslim ini, mungkin kerana hadis tersebut tidak sampai kepada Imam Malik. Hadis tersebut tak sampai, Imam Malik tak sampai hadis tu kepada dia, jadi di luar daripada pengetahuan dia. Dan sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun, puasa 6 hari di bulan Syawal boleh jadi puasa tersebut puasa yang diharamkan. Bila mana dia berpuasa satu Syawal, satu Syawal dia dah start puasa, maka hukumnya berdosa lah, haram berdosa dan tidak sah. Walaupun sunat Syawal, dua Syawal baru sah. Satu Syawal kalau dia puasa, hukumnya adalah berdosa. Dan ada juga situasi makruh sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Ada juga situasi makruh berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi nanti itu kita akan bincang kemudian lah. Nah, kemudian yang terakhir mengenai dengan puasa pada bulan Syawal ini, adakah boleh dikumpulkan sekali ataupun tidak? Dia kumpulkan sekali semacam hari inilah. Hari ini esok kita berpuasa pada hari putih, dan juga kita niat puasa niat puasa dalam bulan Syawal. Bulan Syawal pun kita niat puasa, sedekah puasa sunat Syawal dan juga puasa pada hari putih. Itu ada perbezaan pandangan lah di kalangan ulama-ulama. Cuma boleh kita sebutkan di sini, kalau seseorang berpuasa qada atau puasa nazar, maknanya puasa yang wajib, puasa kafarah ke puasa yang wajib lah, kafarah ke nazar ke, ataupun dia qada puasa ke, kemudian dalam masa yang sama dia niat puasa pada bulan Syawal, adakah puasa tersebut sah ataupun tak sah, ataupun mendapat pahala ataupun tidak? Imam As-Samhudi dalam mazhab Syafi'i, dia menyatakan tak sah, tidak terhasil puasa 6 Syawal, tak sah. Itu pendapat dia lah. Dan ada ulama juga dalam mazhab Syafi'i menyatakan tak sah bukan sekadar tidak terhasil sunat 6 Syawal, bahkan tidak terhasil suatu pun kalau dia niat puasa nazar dan niat puasa 6 Syawal, dua-dua tak diambil kira. Sebab dia niat dua niat dalam satu ibadat. Dua niat dalam satu ibadat ni ada beberapa tempat saja yang boleh. Di antaranya mandi. Dalam bab apa? Taharah itu dibenarkan. Kita mandi wajib dan juga mandi sunat Jumaat boleh. Mandi wajib dan juga mandi sunat hari raya boleh. Dalam bab apa? Taharah itu dibenarkan. Dalam bab puasa pun ulama sebahagiannya membenarkan. Terutama mazhab Syafi'i lah, ini pendapat yang saya sebutkan, pendapat ulama yang tak setuju, yang tak membenarkan untuk dalam mazhab Syafi'i kita, yang tak membenarkan. Dalam bab haji pun boleh juga kita gabungkan dua. Haji dan umrah serentak dipanggil sebagai haji qiran. Haji qiran boleh juga. Dalam bab haji, dalam bab apa, taharah mandi, itu dibenarkan gabungkan niat.
Cuma dalam pendapat yang kedua, itu pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, dia menyatakan akan mendapat aslus sunnah. Sunnah itu dapat. Dapat, cuma tak sempurna lah. Tak sempurna. Sebab maka na aktsara fi'lan aktsara sawaban. Siapa yang banyak perbuatan dia, maka banyaklah pahala dia. Kalau dia berpuasa hari putih hari ni, kemudian lepas hari putih dia puasa pula sunat Syawal, lagi banyak dia buat ibadat puasa, lagi banyak pahala dia dapat. Kalau dia gabung-gabung je niat dia, dalam satu hari dia gabung, qada pun hari ni, puasa putih pun hari ni, puasa sunat Syawal pun hari ni, semua dia gabung, dapat juga pahala pahala sunat, tapi tak sempurna lah. Tak sempurna. Ha? Macam yang kita sebutkan sebelum ini, seseorang yang dah semayang fardu, tak semayang sunat qabliyah zuhur lagi, dia niat dua sekali selepas daripada semayang fardu zuhur. Sahaja aku solat sunat qabliyah dan solat sunat sebelum dan selepas zuhur, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia gabungkan dua niat terus, boleh dapat juga pahala, tapi tak sempurna lah. Tak sempurna. Tapi jangan buat sebelum. Mana tak semayang fardu lagi, fardu zuhur, dah gabung dua niat terus. Sahaja aku solat sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur. Sedangkan waktu solat sunat selepas zuhur belum masuk lagi. Masuk waktu solat sunat selepas zuhur adalah selepas semayang fardu zuhur. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita, seperti biasalah pendapat Ibnu Hajar, menyatakan akan mendapat pahala tapi tak sempurna. Sekiranya dia niat salah satu daripada jika dia niat baru akan mendapat pahala. Contohnya dia niat puasa apa? Qada. Puasa qada pada bulan Syawal. Tapi dia tak niat 6 Syawal, maka tak dapat. Tak dapat puasa 6 Syawal tu. Itu pendapat Ibnu Hajar. Dia kata mesti kena niat. Mesti kena niat sahaja aku puasa. Puasa apa? Nazar. Dan aku puasa sunat 6 Syawal, baru dapat. Cuma berbeza dengan pendapat Imam Romli. Imam Romli kata tak perlu niat benda apa. Niat puasa apa? Nazar ke? Qada ke? Tak perlu niat dah 6 Syawal. Dia akan dapat dengan sendirinya. Macam tuan-tuan masuk masjid lah. Perbezaan yang sama berlaku antara Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Masuk masjid, tuan-tuan nak niat solat sunat qabliyah zuhur dan juga tahiyatul masjid. Pendapat Imam Romli, dia kata tak perlu niat tahiyatul masjid. Dia akan masuk sekali dalam tu. Akan masuk, tuan-tuan niat qabliyah zuhur, masuk sekali dalam tu. Kita tak perlu niat tahiyatul masjid, kerana dia akan masuk dengan sendirinya. Akan mendapat pahala. Akan mendapat pahala kalau kita niat qabliyah Jumaat tanpa kita niat tahiyatul masjid. Dia akan masuk dengan sendiri. Pendapat Ibnu Hajar, dia kata tak. Kalaulah tuan-tuan masuk masjid, niat qabliyah zuhur saja, tak niat tahiyatul masjid, maka dapat qabliyah zuhur saja, tak dapat tahiyatul masjid. Tu dua ni pendapat kuat lah, tak jadi masalah. Yang mana tuan-tuan dengar pendapat kena niat tahiyatul masjid dan juga qabliyah, itu pun pendapat kuat. Kalau tuan-tuan kata nak solat sunat qabliyah zuhur sahaja, tahiyatul masjid tak perlu niat, itu pun pendapat kuat. Sama dengan puasa lah. Dua-dua tu pendapat kuat. Pendapat Ibnu Hajar juga pendapat Imam Romli, ulama yang terkemudian dalam mazhab Syafi'i. Sekiranya mereka berbeza pandangan, dua-dua pandangan mereka adalah pandangan yang kuat, boleh diguna pakai. Cuma ulama menyatakan di sinilah, kalau ada puasa qada, kemudian dia berpuasa sunat 6 hari di bulan Syawal, maka ada 4 situasi dia. Situasi yang pertama, dia puasa qada dulu, kemudian dia puasa pula 6 Syawal. Itu yang afdal dan terbaik. Dia asingkan. Yang saya bagi tu tadi, maka na aktsara fi'lan aktsara sawaban.
banyak perbuatan maka banyak pahala dia. Situasi yang kedua dia niat qada berserta dengan 6 Syawal, maka dua-dua dapat. Eh? Situasi yang ketiga dia niat qada sahaja dan dia lewatkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia hanya dapat apa, qada sahaja. Mana dia tak buat 6 Syawal, dia buat 6 hari di bulan lain selain daripada bulan Syawal. Boleh juga ya, dia dapat juga ganjaran puasa setahun. Tapi tuan-tuan kena tahu, bila sebut dalam hadis puasa bulan Ramadhan dan puasa 6 hari bulan Syawal, seolah-olah setahun tu kita puasa fardu. Mana ganjaran tu besarlah, bila sebut ganjaran fardu dia besar. Setahun tu kita puasa fardu. Tapi kalau kita puasa bulan 30 hari bulan Ramadhan, tapi tak ambil 6 hari bulan Syawal, 6 hari bulan lain, dapat juga pahala puasa setahun. Tapi bukan pahala ibadat fardu, puasa, seolah-olah kita puasa sunat setahun. Jadi reward tu lain lah, kan? Bila kita dapat apa, ganjaran ibadat fardu lebih besar berbanding ibadat sunat. Situasi yang keempatnya, dia puasa qada tapi dia menafikan puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Dia memang tak nak puasa 6 hari bulan Syawal. Dia hanya nak puasa apa? Qada saja. Dia kata 6 hari bulan Syawal dia nak buat kemudian. Last sekali dia terlepas. Maka dia tak dapat 6 hari bulan Syawal sebab dia menafikan puasa 6 Syawal. Ini sepakat antara Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Ada 4 situasi lah. Cukup sekadar ni dulu. Nanti kita akan sambung pada minggu hadapan mengenai ibadat, perkara-perkara sunat dalam solat. Ada apa-apa soalan? Ya. Solat sunat selepas isyak. Selepas isyak? Kalau kita buat 4 rakaat, satu salam boleh tak? Sebenarnya dalam hadis yang kuat sahih adalah ba'diyah isyak ni 2 rakaat saja. 2 rakaat aja. Kalau nak buat lebih, kita buat solat sunat witir. Witir. Mana buat 2 rakaat isyak, 2 rakaat, 2 rakaat solat sunat witir. Kemudian esok subuh, sebelum azan subuh, kita buat 1 rakaat witir ni. Sebab witir ni disunatkan kita buat akhir sekali. Akhir bagi sepanjang sunat. Kalau kita bangun, lepas bangun tidur, mesti kita nak semayang sunat hajat ke taubat ke apa benda. Jadi selepas tu tutup, kita buat witir 1 rakaat. Ganjil lah. Sebab Nabi kata, ija'alu akhira solatikum billayli witran. Jadikan akhir semayang kamu tu solat witir. Akhir semayang malam kamu, jadikan solat witir. Jadi dalam hadis yang sahih, hadis yang kuat, iaitu solat sunat ba'diyah isyak ni hanya 2 rakaat. Walaupun tidak dinafikan, ada ulama kata 4, tapi dalam hadis yang kuat hanya 2 rakaat witir. Kalau tanya kepada saya, 2 rakaat solat sunat selepas ba'da isyak. Kalau nak buat lebih, kita buat solat sunat witir lah. Puasa kalau kita nak gabungkan niat pun boleh dua-dua. Apa dia? Bab apa? Semayang ke puasa? Puasa. Kita nak gabung dua-dua boleh. Nak gabung dua-dua boleh. Kita nak gabung dua-dua pun boleh. Tapi yang terbaiknya kita puasa secara berasingan lah. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita nak gabungkan pun boleh. Itu lebih mudahlah untuk kita gabung. Niat kita niatlah saja aku puasa qada dan juga saja aku puasa sunat di bulan Syawal. Itu jelah. Niat je. Kita niat dalam hati je. Boleh kita nak niatkan boleh. Ada apa lagi? Kalau tak ada apa-apa,
cukup sekadar itulah yang kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Kita sambung minggu depan mengenai perkara-perkara yang sunat. Sebab sunat ni yang saya bagi tu tadi ada sebelum sembahyang, ketika sembahyang dan selepas sembahyang. Dalam sembahyang pun banyak perkara sunat juga. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu